Halo, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan lanjut membahas di part dari sebelumnya. Kita akan membahas tentang Raskir lagi. Ini adalah part terakhir yang saya punya, yakni kelima Raskir. Dari total 15 Raskir yang ada, hanya tinggal 5 yang masih bisa digunakan dan utuh. Oke, langsung saja kita mulai. Raskir yang terakhir ini mungkin bisa saya katakan Raskir yang dulu itu adalah pasaran. Kenapa saya katakan pasaran? Karena banyak sekali toko-toko yang menjual dengan tipe-tipe seperti ini, dan banyak sekali ya, di mana-mana ada, baik dari Ciada ataupun Five Star. Itu saya sangat sering menemukan Raskir ini. Nama Raskir ini adalah Tiger Ride, tulisannya Tiger Ride ya. Tiga Raid ini, Raskir ini pernah tayang di animenya. Pernah tayang di animenya. Saya lupa episodenya. Yang jelas dia bertemakan tentang tiger ya, atau bertemakan tentang harimau. Pemilik dari Raskir ini kalau di animenya dari orang Cina ya. Kalau kita lihat di sini ada simbol apa ini ya? Mungkin tulisannya simbol harimau ya, bahasa Cinanya ya. Harimau putih. Kemudian kalau kita lihat dari depan, ini harimau yang ada taringnya. Kemudian matanya merah, di sini ada giginya. Kemudian senjatanya juga hampir sama seperti dengan ini ya. Tanduknya di sini ada apa ini ya? Tornadonya ya. Yang dia pemutar. Kemudian di bagian depan ada tangannya. Jadi dia seakan menerkam ya bentuk dari casing bodinya ini yang atas. Kemudian kalau dari samping dia seperti itu ya, menerkam tadi ya. Ini ada lengan kakinya, badannya, dan di sini bulunya tajam-tajam. Ini ada buntutnya juga, buntutnya lancip sekali di sini. Kemudian ini kaki tampak belakangnya, ini bagian pantatnya. Di bagian pantatnya dia juga sama ya, ada tornado, dua double tornado. Kemudian di bagian kanan kirinya ini ada sama ya, kurang lebih sejenis tornado, tapi di sini ada 6 ya. Ada 6 tornado kecil-kecil. Ini ya, kecil-kecil 6. Ini saya sangat proporsional sih bentuknya dan bagus untuk dikoleksi. Dari segi pewarnaan, kombinasi antara hijau, biru, putih dan kuning yang sangat keren. Ditambah di sini ada logonya yang menambah kekuatannya ya. Ini kalau saya pegang di sini dia timbul.
ada timbulannya, ada embossnya. Kemudian di bagian bawah ini ada toys. Ini bagian depan juga sangat keren menurut saya, mengkilapnya ya, seperti Bandai aslinya ya. Atau saya agak lupa karena dulu saya punya Tiger Red ini tiga, tidak tahu buatan mana saja, tapi yang jelas saya bongkar pasang sehingga jadi utuh seperti ini. Jadi mungkin ini di bagian atasnya ini buatannya mana, Five Star atau Bandai atau apa, saya agak lupa. Yang jelas ini udah campuran, tapi kurang lebih bentuknya seperti ini, persis dengan yang orinya ya. Sayang di sini stikernya agak mulai mengkelupas laminasinya di sini. Oke, kita coba bagaimana kraskir ini berjalan. Kita akan copot. Ya, kita masukkan baterai. Ini agak berdebu ya. Apa? Ini sama, semua ada maju mundurnya ya. Kalau di filmnya, ini bisa kita ajukan, bisa kita mundurkan. Oke. Pasang dari depan dulu, kemudian kanan kiri, cek belakang. Oke, sudah saatnya kita lempar. Wow. Kelihatan ya, berputar ya dia ya. Karena adanya memutar. Kemudian kita lihat di bagian belakang sama ya, sama. Ush. Gimana menurut kalian? Ini kalau dari sini kelihatannya pelan ya, tapi kalau di aslinya dia sangat kencang. Ya, oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan di sini sebagai kenangan untuk kalian. Apabila kalian suka dengan video review ini, silakan klik tombol like. Apabila ingin request-request, silakan komen di bawah. Apabila tidak keberatan, bisa boleh dibantu subscribe dan tekan loncengnya untuk update video-video nostalgia kami yang lainnya. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.